أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة موت

ditigo ma'al gunnah masukan tahan satu alif dua harakat mubarokau bika antamubarokau wa hudan lil

while well, in love

بمكه مباركه Hib kalau kola ya kalau kola, -kola sugro karena ada di tengah bacaan wa man dakhalahu kana amin you Well man. Sadaqallahu al-Azim. Ya azim Baik. Kita perhatikan terjemahnya kurang lebih wallahu a'lam wa rasulu Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama kali wudhuah diletakkan dibangun, maksudnya linasi bagi umat manusia lalati adalah sungguh yang berada bibak kata di kota Mekah, mubarakan yang diberkati wahudan dan menjadi petunjuk lil alamina bagi seluruh alam. Fihi di sana ayatum bayinatun ada tanda-tanda yang jelas makom Ibrahima yaitu makom Ibrahim. Waman dakhalahu dan barang siapa masuk ke kota Mekah itu karena aminan pasti selamat. Walillahi dan bagi Allah atau karena Allah ala nasi wajib kepada umat manusia hijul baiti beribadah haji ke baitullah manis tatoa bagi siapa saja yang mampu ilaihi kesana sabilan di jalannya pemang dan barang siapa yang kafir. Yang ingkar dengan kewajiban ibadah haji itu fa inna maka sesungguhnya Allah ghaniyun maha kaya raya. Sangat tidak butuh anil alamina dari semua alam, maksudnya semua makhluknya coba tafsir jalal lainnya, istirahat sebentar. Baik, kalau mempersilahkan Allah Taala, nafannallah bolami wa madannah bi asrorihi wa ada ilainoh barokatih. Wanazala sarang tos lungsur lama kolu samang samang orang-orang kafir nyarita kiblatuna kau kiblatikum. Hai kuring sararia eta qblattikum sampai Me kiblat aranjen kabeh Hai naon anulung surte Ipang Ilnadahuhan Allah inna awala baiin sayauna Haipangpayuna bumi Haiwudi Anu dibangun, ditetapkan muta'ab badan, jadi tempat ibadah. nasi piken umat manusapil Aldi di bumili <coughs> pasti anu bibak kata ayah di Mekkah Bilbakalawan Mbak Hai logogotan Dina bahasa anak darikah Hai Vimak kata tegas nama Mekkah Hai Suiaati dinamian bidalika kalawan bakkah li karena karena saestuna eta kota Mekah eta tubakku pegal Hai naon anakkul Jababi roti sapirang-pirang Hai punuk Hai atau behen jalma-jalma anu bengis Hai tubaku dipenggal Hai nawan anak ko Jawabir roti sapirang-pirang Hai punduk atau behena jalma-jalma Hai anu bengis Hai a Aduk kuha, tegas. Nak, nggak hancur. Ke Nana, etamakah? Nggak binasa. Eta karena... kekawasaan itu jababiroh. Kekawasaan itu jababiroh. Pemimpin pemimpin anu bengis itu atau rezim saja Banahu tos ngabangun karena itu kota Mekah sa'al malaikat itu malaikat. jadiblaki satu a diciptakan Nana Nabi Adam Alaihissalam sarang dibangun atau ditetpkanbakdah saat sena Mekah naon al aqsa Masjidil Aqsa wa bainahuma sarang jarak di antara kaduana Mekah Palestina Masjidil Haram Masjidil Aqsa nah, jarak di antara kedua na eta arbaun asanatan opat tahun opat puluh tahun kama sakumaha katerangan fi hadis sahih ini dina hadis sahih imam bukhari sang imam muslim wa fi hadis sarta dina hiji hadis jadihu Hai saya Hai saya tununa kalakuan Hai eta awaluma Ari Haipanggelana perkara Zoharo anu Dhohir anu tembong Allah wahilma diluhurun cair Hai di atas permukaan air itu a wajillma indahki samawatiwaldi nalika penciptaan langit jeng bumi eta zabdatun Bay Hai budah nuwarna bodas Hai zabdatun dikhobar auma Hai ta zabdatun Bayudo Budha anu bodarup Hai padduh iatil Arhu Hai padduh iatil Arhu Maka Maka dihamparkan bumi Mintahtihi Hanapunana eta Budah Hanapunana eta Zubdatun Bayudok karnya. Mubarakan. Halun. Lapad mubarakan jadi hal minal di tina, laladi bibak kata. Halna. Da ayat barookatin ayat tegasna barokat anu gaduh kebarokahan mubarokan hal anu di barokahanooka tegasna anu Aduh kebarokahan Wahudan sarta jadi pituduh wadan serta jadi pituduh lilang alamina piken Sakabeh man manusia Liu karena sayastu na Mekkah eta kiblatuhum jadi kiblat na alamin Haieta kiblatun jadi kiblat na alamin kiblatna umat manusia fihieta tetap di Mekkah Hai ayattul Ari pirang-pirang -pirang ayat bayjiun anu jelas Ti sawwareh naeta ayat-ayat anu jelas maka Ibrahima Arimakom Ibrahim Haidek Hai anu dimaksud sanes kuburan ya makam penurangan soknyebutnya kuburan tehkom Hai makam Ibrahim nu dimaksudnya alhajaru Hai tegesna batu alhajaru batu alli anu koma tos ngadeg Alaihi Luhurun eteta batu saha Hai Nabi Ibrahim Hai koma not to ngadeg Nabi Ibrahim Alaihi Luhuruneta batu indahbinailbati in binilbaiti nalika ngabangun Kabah Baullah makan apakan naon koda mauu dua dampal sampeyan Nabi Ibrahim Maka napakan, koda mau dua dampak, kangjeng Nabi Ibrahim. Masalah pihi dina eta batu. Wabakia sarta tetap tapakna ilal an. Ilal ana dugi kayuna. Maka tetap eta tapak sampai Nabi Ibrahim. Masalah ilal ana dugi kayuna. ma atau zamani sarta Hai lila zaman Hai sarta lila zaman ma atau zamani wat sarta Hai Gunta gantina Hai panangan Hai Gunta gantina panangan Alaihi anunya Baketa prasasti nah, di makaom Ibrahim itu prasasti Nabi Ibrahim waha sarang Tina sawwaehna ayatun bajiun pula Hasanati Ari Hai dilipat ganda ke nana Hai kesayian pihi di Mekkahah Ari dilipat gandaken kesayyan pihi di Mekkahiro sartaukala sarta, bisa ngahuran Ka'bah bisa ngahuran Ka'bah waman sarta sahajallma pilih waman santa sajamada anu asup manehna kam Mekah karena maka kebuktian manetaminaan salamet Hai layar tahu Hai mual datang Iaiika manehna Hai mua datang Ilahika manehna bikotlin pembunuhan. Bikotlin pembunuhan, au zulmin atau kadaliman. Au zulmin atau kadaliman, au garu dalika atau saliana etakabe. Walillahi Sarang eta tetap karena Allah ala nasi wajib kasakabe manusia hijul baiti. Ari mungah haji ka Baitullah. waji Hai tukesna wajib Hai wajibun tukesna wajib di kasr Haikalawan kasrah hakna hijjul baiiti wafat hiha atau wajabar hakna Hajl baiiti nah, jadi Hiull baiiti pe Hajl baiiti Hai tenanaon Lugotani dua bahasa. Lugotani dua bahasa. Fimas dari haja. Fimas dari haja. Dina masdarna lapad haja. Haja ya hujju. Kosoda. Artinya nggak maksud. Kosoda. Artinya nggak maksud. Jadi hijul baiti atau hajul baiti artinya nggak maksud ke baitullah. Qasada. Wayub di serta dibadalan. Digantian. Wayub lalu serta digantian. minan nasi tisa manusia ya. di badalan atau dijadikan badal bisa dijadikan ganti itu minan nasi Ti kecap ans Hartina SakabB manusia naon manistatoa tegesna jalma anu kawasa manistatoa tegesna jalma atau Hai saha anu mampu itu Iaihi Ka itu lohabilan di jalanan padaal Hai mudal dijadikan badal manistatoa Ilaabila mudal min Huna alannas jadi wajib ibadah haji kaskabB man manusia teges nah jalma atautawaaha anu kawasa atau anu mampu Torikon di jalana. dijalana. di jalana. tos Karena. Istatoa. Fasarahu tos Karena istatoa saha. Sallallahu kanjeng nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Bizadi kalawan bekal. Bizadi kalawan bekal. Warohilati, serta serta tutunggangan anak, atau kendaraan anak, bekal serta tutunggangan anak, atau kendaraan anak. Rawahu tersngelutkan kata hadis al hakimmu imam hakim, wogiruhu sarang saja banah imam al hakim, waman kaparok. sajalma anu kafir bilah ke ka Allah anu ingkar ke Allahtawa Bima paradohu atautawa ingkar bimak karena perkara paradohun utos ngawajib bukan Allah karenaeta perkara Minal Hajitina ibadah hajib paint inallah ha maka saya istuna Allah et goniun ma Benghar Terbutuh. Terbutuh Allah anil alamina kasakabe alam al-ingsi tegesna manusa wal-jinni jeng-jin wal-malaikati jeng-malaikat wa'an ibadatihim jeng tina sakabeh Jeng tina ibadahna sakabeh itu Alam Atau makhluk Jengtina ibadahna itu sakabeh Alam atau makhluk Ya baik Kita simpulkan Setelah kita baca terjemahnya Tafsirnya yang ada dalam Tafsir jalan ini adalah Pertama Harus diyakini Bahwa Tempat pertama yang ditetapkan Allah di muka bumi ini untuk menjadi tempat ibadah adalah Kota Mekah. Kota Mekah itu dulu namanya Bakah dengan bak dari kata baka ya buku artinya menghantam atau memukul karena di tempat itulah dahulu kala dihantam dipukulnya apa ini tengkuk atau leher daripada para jababiroh para penguasa atau rezim yang, yang bengis ya. Jadi Jababiroh itu Orang-orang yang bengis Orang-orang yang sewenang-wenang nah, Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jadi siklus kehidupan manusia Di muka bumi ini atau di dunia ini mengalami beberapa zaman dari mulai zaman nubuah zaman kenabian silih bergantinya para nabi semenjak nabi Adam alaihissalam dan seterusnya nah setelah zaman nubuah itu diganti dengan zaman Khilafah, kehalifahan setelah tidak ada Nabi, ada khalifah kita tahu Nabi kita Muhammad SAW itu dilanjutkan oleh Al-Khulafah al Rasidun, para khalifah yang empat nah setelah zaman khilafah habis nah Masuk ke zaman Mulkiyah kerajaan, Nubuah, Khilafah, Mulkiyah, zaman kerajaan. Nah, masa kerajaan habis muncul zaman Jababiroh, para pemimpin yang sewenang-wenang. Penguasa yang bengis, jababiro, nah, yang sudah tidak lagi adil, bijaksana, nah, mereka semaunya saja ngatur yang dianggap menguntungkan mereka itu yang didukung, yang dilindungi. Nah, yang berseberangan dengan mereka baik pendapat, pikiran, paham ataupun cara mereka hantam. Nah, itu Jababiro. Apakah sekarang wallahu alam. Ketika banyaknya kesewenang-wenangan di muka bumi ini ya. Itulah zaman Jababiro. Nah, nanti terakhir akan muncul zaman khilafah ala manhajin nubu'ah. Jadi, zaman khilafah ala manhajin nubu'ah ketika muncul lagi seorang khalifah memimpin umat Islam seluruh dunia ala manhajin nubu'ah di atas uh, Cara, atau jalan, atau metodenya para nabi, atau coraknya para nabi, apakah itu nanti ketika munculnya Imam Mahdi, Allah, Nah, itu fase kehidupan manusia di dunia ini. ada masa atau periode nubuah tadi khilafah terus mulkiyah jababiroh dan khilafah ala manhajin nubuah nah, itu tolong dihafalkan insyaallah nanti kita lanjutkan Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh